sama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pasir, ada juga pihak keamanan melaksanakan penurunan alat peraga kampanye atau ya alat sosialisasi pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau kita lihat di aturan itu kan desainnya harus sesuai, kemudian ukuran juga harus sesuai yang disampaikan di KPU, kemudian jumlahnya. Berikutnya dalam hal penempatan itu harus sesuai dengan tempat-tempat yang ditetapkan oleh KPU, kemudian tempat-tempat yang tidak dilarang. Tentang Grogot mendampingi dari Bawaslu untuk membuka baleho-baleho yang memang mungkin belum memenuhi standar. Karena di KPU ada standar yang boleh dipasang. Nah, rata-rata mereka juga belum melapor ke KPU untuk memasang baleho-baleho ini. Memang ketentuannya harus ada pendampingan dari kecamatan atau satpol? Ya, diminta dimana? Diminta semua dari, karena wilayah kan, ini menyangkut wilayah. Jadi diminta kami mendampingi wilayah Kecamatan Grogot.